Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli tafdili wa ihtirami jami'al habaib jami'al mashayikh jami'al asadidah نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس كسرافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي حفظهم الله وارعاهم segenap para pejabat pemerintahan para aparatur negara wabilkhusus pada malam hari ini Bapak Kapolsek Turen Bapak Agus Guntoro Kapolseknya sendiri langsung hadir bersama kita duduk dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah. Segenap para hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Melanjutkan ta'lim kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani sampai pada bab Syatta ahwalihi sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam cuplikan atau serba-serbi dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila anqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan taghayyara launuhu wa kathurat salatuhu wa ibtahala fi ad-du'a wa ashfaqa launuhu ay sara mithlu syafak. Hadis yang pertama yang saya bacakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan taghayyara launuh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, Rasulullah taghayyara launuh. Rasulullah langsung berubah air muka beliau, berubah keadaan beliau. Wa kathurat salatuhu, ketika masuk bulan Ramadan wajahnya berubah, langsung memperbanyak salat. Sallallahu alaihi Muhammad. Padahal kita pernah baca Rasulullah itu sepanjang tahun qiyamul lail tidak kurang. Tetapi begitu masuk Ramadan, wajahnya berubah, sholatnya diperbanyak lagi dari hari-hari sebelum Ramadan. Wabtahala fi du'a, dan Rasulullah semakin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin khusyuk, semakin bersungguh-sungguh untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashfaga launuh, aysara launuhu syafak. Kemudian Rasulullah sudah memperbanyak sholat, sudah memperbanyak doa, tetap saja wajah Rasulullah berubah warnanya. Mithlus syafak, seperti awan di petang hari. Putih ke kuning, kemerahan, ke oranye, campur. Artinya Rasulullah berwajah pucat ketakutan. Pucat ketakutan ketika masuk bulan Ramadan. Padahal sudah nambah sholatnya, sudah nambah doanya, sudah nambah munajatnya, tapi bertambah pula pucat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah takut? Khaufan min adamil wafa bihaqqillah. Rasulullah takut pada bulan Ramadan ini, Rasulullah khawatir beliau tidak bisa beribadah. Beribadah yang pantas untuk diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut ibadahnya, taatnya tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin ada kesamaan dengan diri kita. Ketika masuk bulan Ramadan, kita juga langsung wajahnya berubah pucat. Kenapa? Lapar,
Hari pertama, kedua, ketiga pucat, lemes. Kenapa? Lapar dan haus. Rasulullah juga pucat, tapi bukan karena lapar, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis akhrajahu al-Baihaqi fi syu'abil iman. Sallallahu ala Muhammad. Ramadan masih jauh mungkin ya. Hari ini tanggal berapa? 30 Jumadil Awal 1436 Hijriah. Masih ada beberapa bulan ke depan untuk bertemu dengan Ramadan, tapi persiapkan dari sekarang. Sallallahu ala Muhammad. Level Rasulullah adalah bukan level menambah ibadah, tidak. Beliau sudah beribadah sepanjang tahun. Ketika Ramadan ditambah lagi ibadahnya. Kalau ibadah sudah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi level berikutnya yang beliau takutkan adalah ibadahnya, taatnya sudah sesuai belum dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Level kita di mana? Ibadah sudah belum? Jangankan ibadahnya sesuai dengan keinginan Allah, jangankan taatnya sesuai dengan keinginan Allah, wong taatnya saja belum, ibadahnya saja belum. Sallallahu alaihi Muhammad. Masih ada beberapa bulan ke depan, saya ingatkan dari sekarang. Kenapa? Isi waktu kita di bulan Ramadan dengan taat dan ibadah. Jangan terlena oleh tayangan televisi. Di bulan Ramadan, maaf, di bulan Ramadan seakan-akan televisi nasional kita adalah televisi-televisi yang paling soleh, televisi yang penuh dengan ibadah, televisi yang penuh dengan kebaikan pada bulan Ramadan. Coba kita lihat sekarang. Sekarang kan belum Ramadan. Lihat televisi sekarang. Ketika bulan Ramadan, sore hari menjelang berbuka, Masya Allah, tausiah, mau'idhah, acara-acara islami segala macam yang berbau Islam muncul semua. Tayangannya agamis, religi, masuk surga semua. Di bulan Ramadan. Sekarang kalau maghrib, apa acaranya? Artol. Waktu azan maghrib, ketika musalla mengumandangkan azan, ketika masjid mengumandangkan azan, apa yang dikumandangkan oleh televisi nasional kita? Dangdut. Sinetron, dangdut. Betul? Betul. Jangan tertipu oleh televisi nasional kita. Jelas? Nanti Ramadan, begitu waktu-waktu penting, begitu dekat dengan waktu maghrib, matikan televisi. Off. Dengarkan azan dari musala dan masjid Anda yang terdekat. Ketika sahur, matikan televisi. Sahur, selesai sahur, baca Al-Quran, azan, pergi ke masjid, dengarkan kultum di masjid, bukan di televisi. Jelas. Saya ingatkan jauh-jauh hari, jangan tertipu oleh televisi nasional kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis berikutnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Hadis berikutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke 10 malam yang terakhir, sallallahu alaihi Muhammad. 10 malam yang terakhir, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan sarungnya. Apa? Syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Kalau ungkapan dalam bahasa
bahasa Indonesia mungkin menyingsingkan lengan bajunya. Betul? Menyingsingkan lengan baju dalam bahasa Arab syadda miqsarahu, mengencangkan sarungnya. Kinayah an jid wal ijtihad fi ta'ah wal ibadah. Ungkapan yang bermakna bersungguh-sungguh berusaha sekuat mungkin untuk taat dan beribadah fi ashril awakhir, pada 10 malam yang terakhir. Kenapa? Raja'an an yadrika fihi lailatul qadar. Bahkan Rasulullah pun berharap, Rasulullah berharap di 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan beliau mendapatkan Lailatul Qadar. Wa ahya ahlahu, bukan hanya dirinya menyingsingkan lengan baju, tapi kemudian Rasulullah juga membangunkan keluarganya. Dibangunkan keluarganya untuk beribadah, untuk iktikaf pada 10 malam yang terakhir. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, mengurangi jumlah jam tidur dan memperbanyak iktikaf dan ibadah. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dimakruhkan, makruh sepanjang malam beribadah tanpa tidur. Justru makruh. Dia mulai bagus sepanjang malam, makruh kalau sepanjang malam total. Tapi harus ada bagian sedikit waktu untuk beristirahat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syadda mi'zarahu, beliau singsingkan lengan baju. Wa ahya lailahu, beliau membangunkan malamnya dengan ibadah, dengan i'tikaf, dengan taat. Tapi juga tetap ada istirahatnya. Wa ayqadha ahlahu, dan Rasulullah juga membangunkan keluarganya untuk memakmurkan 10 malam yang terakhir. Sallallahu alaihi Muhammad. Maaf, 10 malam terakhir juga jadi perhatian. 10 malam terakhir kadang-kadang kita juga dipusingkan dengan midnight sale. Midnight sale. Beli atau belanja di tengah malam. Sengaja mal-mal itu buatnya begitu, midnight sale. 10 malam terakhir kita digoda dengan sengaja 10 malam terakhir diskon besar-besaran 50%, 70%. Tapi jam berapa? Di atas jam 9 malam. Midnight sale. Dan ini kebiasaan kita. 10 malam terakhir kita mulai dipusingkan dengan baju lebaran untuk dirinya, untuk istrinya, jahitan yang belum jadi, beli kain, sepatu, sandal untuk anak-anaknya. Betul? Jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelum Ramadan, saya ingatkan, Pak, Bu, nyicil buat pakaian lebaran dari sekarang. Mulai sekarang menabung sedikit demi sedikit. Kemudian nyicil, beli kain dulu, beli sandal dulu, beli pakaian dulu, kan lebih enak dari sekarang, harganya masih normal. Betul. Dan kalau sudah itu dekat-dekat lebaran naik semua, dan pasti mau tidak mau membeli komputer buat lebaran. Beli dari sekarang, simpan dalam tas, dalam kotak, tulisi untuk lebaran. Jelas. Jadi kita enggak pusing dari sekarang, nyicil pelan-pelan. Kan butuh waktu panjang nih, beberapa bulan sampai Ramadan, sampai lebaran. Nyicil pelan-pelan untuk diri sendiri, untuk istri, untuk anak-anak, dicicil dalam beberapa bulan, dikumpulkan jadi satu. Ketika Ramadan kita fokus dengan ibadah, ketika Ramadan kita fokus dengan taat, ketika ashrul awakhir 10 hari terakhir kita di
di bulan Ramadan kita sibuk dengan ibadah, dengan Lailatul Qadar, tidak dipusingkan dengan hal-hal yang duniawi. Ini yang dapat saya sampaikan insyaallah. Insyaallah jadi ilmu yang bermanfaat. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim.